Oke, untuk kali ini kita akan buat tabel baru di database. Kita akan buatnya pakai migrate. Jadi kita lakukan dulu. Kita ke Laravel. Kita buat make migrate migration. Dari file barang. Kemudian SMS buat dapetin migrasi sama folder. Oke, ini model. Kita buat model. Data barang, kemudian migrasi sama folder. Udah ada, kita buat dulu data barang, kita buat data barang, kemudian di data barang ini kita akan buat tag table data barang, kemudian di sini kita akan lengkapi bahwa kita akan pakai foreign ID. Di sini barang ID, kemudian kita tabel untuk user, kita kasih harga sama kita kasih durasi seperti ini. Kemudian kita pakai migrate untuk mengirimkan ke dalam database. Jadi, oke, seperti ini kita kirim. Kita cek di database. Database. Waduh. Ini enggak ada driver. Barang ID, harga, sama US. Kita refresh di sini. Maka ini berada detail barang. Jadi sekian dulu dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.